kegiatan Makti untuk Bersatu untuk Sesama dan juga Buka Bersama ini memiliki dua tujuan pokok. Yang pertama, mempererat tali silaturahmi di antara para alumni SMA Negeri 1, juga dengan keluarga besar SMA Negeri 1, para pengajar, para pekerja yang ada di sekolah ini. Yang kedua adalah untuk menyambungkan tali silaturahmi, tali kasih antara alumni dan keluarga besar SMA 1 dengan masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar SMA 1, khususnya wilayah Coblong. Dan kita fokus untuk kali ini di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Lebak Siliwangi dan Kelurahan Sadang Serang. Di Lebak Siliwangi kita fokus kepada RW 3, RW 4, 5, 6, 7. Di Kelurahan Sadang Serang kita fokus ke RW 6, RW 9, RW 11. Mereka yang menerima bantuan dari para alumni SMA Negeri 1 ini adalah mereka yang dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Nah, dari kegiatan ini diharapkan menjadi landasan atau menjadi fondasi bagi pengurus atau bagi ikatan alumni Semansa ke depannya, bagaimana terus memperkuat hidup bersama sejajar gitu kan dengan masyarakat di sekitar, khususnya masyarakat yang memang tidak mampu. Kajantenan kebakaran ieu dinten Rebo tabuh setengah 11 bener kajadianna teh tina koslet listrik. Tina koslet listrik ieu tipe anu dieu ngarembet ka 5 bumi ngaran anu ieu teh. Anu ieu teh 5 bumi anu sadayana nyata dina anu 11 keluarga. Alhamdulillah hari ini kami datang ke desa Kecamatan Cisitu ya, daerah Kecamatan Cisitu, Coblong. Kecamatan Coblong untuk berbagi untuk dalam rangka upaya membantu sesama, kegiatan bakti sosial, bakti satu untuk sesama. Dan salah satu kegiatannya di sini adalah kami bersimpati kepada masyarakat ya yang kena musibah kebakaran di Coblong, di Cisitu, rumahnya terbakar habis. Dan memang bantuan kami masih berupa tambahan bahan-bahan baku untuk membangun kembali, yaitu berupa semen dan batu bata dan juga besi untuk bangunan konstruksi. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bagian yang menguatkan silaturahmi kita dan membawa berkah bagi kita semua. Abdi badai nganuhunkeun ya ka Semansa, alumni-alumni Semansa anu tos sakieu ka abdi ngabantos kalintang bingana abdi aya bantosan ti teman-teman Semansa anu atos ngabantos bentukna sapertos semen sareng bata ditambih besi panginten. Aduh abdi ngakalintang nganuhunkeun ka teman-teman Semansa anu sanes sing kagantosan anu langkung panginten ti abdi gitu. Sejak saya menjadi kepala SMA Negeri 1 Bandung, maka sinergitas atau kemitraan dengan alumni itu semakin hari itu semakin kuat, semakin membaik. Dan tentu saja kemitraan ini atau sinergitas ini itu akan berlangsung terus, ya, meskipun misalnya saya sudah tidak menjadi kepala SMA Negeri 1 Bandung lagi. Karena apa? Karena ya siapa lagi yang akan membesarkan SMA Negeri 1 Bandung kalau bukan ya kita semua, ya alumninya. Kiprah dari IKA Semansa di bawah pimpinan Kang Elan Biantoro itu sudah tepat sesuai dengan regulasi yang ada. Maka mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Maka saya yakin dan percaya
insya Allah kita akan lebih jaya lagi, akan lebih maju lagi. Sumbangan sembako untuk keluarga yang kurang mampu. Kita sumbangkan 200 paket, untuk 200 kepala keluarga. Artinya target kita memang sekitar 1.000-an jiwa. Terima kasih kepada SMA 1 yang berada di Dago telah memberikan bakses untuk kaum duafa pada Idul Fitri ini. Alhamdulillah, nuhun satu acamanya. Ibu dibantu jalmi sengsara. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Alhamdulillah, warga kami merasa terbantu, Pak. Terutama apalagi sekarang di bulan Ramadan. Ya, ini banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan SMA 1 makin maju deh ke depannya. Juga menyiapkan dan memberikan bingkisan kepada guru-guru, pengajar, para pekerja, seluruh lapisan yang ada di seluruh pekerja di SMA Negeri 1. Kita siapkan 110 paket tali kasih, karena ini menjelang lebaran gitu kan, tali kasih dari alumni untuk keluarga besar SMA 1. Bagi ada dua kata, yang pertama silatun, yang kedua kohim, yang berarti menyambungkan kasih sayang. Nah, di Ramadan ini kita melaksanakan kesempatan tadi dengan harapan untuk meningkatkan kualitas umat Islamnya di antara kita semua. Makin bagus ya dibandingkan tahun kemarin gitu ya. Sekarang lebih terarah, lebih bagus, ada baksosnya juga. Ya pokoknya untuk kedepannya ya selalu ada dan lebih baik lagi lah baksos. Ya menurut saya juga sangat-sangat bagus sekali ada kegiatan seperti ini. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya. Semoga semakin bertambah. Karena IKA Semansa bisa mewadahi seluruh alumni dan keluarga besar SMA 1 khususnya untuk saling bersilaturahmi dan menjalin kerjasama dengan baik. Bahagia atas perhatiannya, terima kasih banget kepada seluruh angkatan alumni ya. Semansa mungkin ini yang kedua ya, tahun kemarin pertama, selanjutnya mungkin akan terus ada, jadi ikatannya semakin erat. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas kebaikan-kebaikannya.
Semoga tahun depan, masih diundang ya. Kita bertemu lagi dengan izin Allah, bertemu lagi. Wake up everyone.